بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وايت تعلو والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحس على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك علما لدني ومشرب صافي هانيا وهاب يا غني. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رب يسير ولا تعسر وتمن بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Katanya pengarang rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin, sehinggalah perkataan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dilahirkan di negeri yang aman, Makkah al-Mukarramah. Muka surat sebelah tengah tu nah, muka surat sebelah tengah. Lalu ni kita dok kecek mengenai kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini menentukan bahagia ataupun celakanya seseorang. Jadi apabila kita menyatakan tiada Tuhan yang sebenar-benar, hanyalah Allah Taala sahaja Tuhan yang sebenar-benar, maka kita kena sebut tiada Tuhan hanyalah Allah Taala, maka kita kena kenal ciri-ciri ketuhanan. Apakah benda yang layak dengan Tuhan dan kenapa kita kata Allah Taala sebagai Tuhan? Maka kita sebut gini, ini nah, kita mengaji akidah ke apa? Maka apabila kita belajar, maka kita yakinlah. Rasa puas hati dan kita yakin dan kita nak beritahu kepada orang yang tiada Tuhan yang sebenar hanyalah Allah Taala. Kerana Allah Taala sahaja yang memiliki ciri-ciri ketuhanan yang sebenar. Puas hati. Dan apabila kita sebut kalimah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi, saya yakin, saya nak beritahu kepada orang Nabi Muhammad itu benar-benar Rasulullah, maka kita kena sebut ciri-ciri yang perlu ada kepada seorang nabi. Dan Muhammad hok mano hok kita kata Rasulullah tu? Sebab Muhammad ni ramah. Maka kita kena belajarlah serba sedikit biografi lah kita kata ni, pengenalan mengenai Muhammad ni. Sebab Muhammad ni banyak, maka pertama dia, sejarah hidup dia, Muhammad ni lah kita iktiraf dia sebagai nabinya. Ha, jadi kalau orang tanya apa kita ngaji bab sejarah nabi, apa pentingnya, apa perlunya di antara mengaji ngucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan kita mengaji sirah nabi ni, ni cerita-cerita nabi lepas ni. Tujuannya supaya hok kita mengaji sirah nabi ni, nabi tu yang kita iktiraf, Muhammad tu yang kita iktiraf sebagai nabi. Bukan Muhammad lain eh. Maka ini kita nak kecek mengenai sejarah, cerita-cerita sirah nabi. Sirah nabi eh. Dalam sejarah ni banyak ada kitab dipanggil tawarikh. Tawarikh ni sejarah. Kitab-kitab sejarah. Umumlah. Keduanya dipanggil sirah. Sirah ni sejarah juga tapi khas untuk sirah nabi. Mengaitkan dengan kehidupan nabi eh, itu dipanggil. Cerita lain tak wajib kita tahu nah. Sejarah Malaysia ke, sejarah kehidupan kita, sejarah ayah kita tak tahu pun tak dosa, tak ada kaitan dengan iman kita. Tetapi ada seorang lelaki ni kita kena tahu sejarah hidup dia kerana dia berkaitan dengan akidah kita. Nah, sejarah lain tak wajib tahu, sejarah ni wajib kena tahu kerana dia berkait dengan akidah kita. Kalau orang tak tahu, maka dibimbangi apabila dia sebut Muhammad itu dia tak tahu Muhammad mana. Muhammad Rasulullah. Ah, Muhammad mana? Eh, ambo pun tak tahu juga. Ah, sudah. Patu awak kata dia Muhammad Rasulullah, Muhammad mana? Eh, tak tahu tu dia tu. Ah, sudah. Patu akidah kita lagu mana? Maka kita belajar sedikit sejarah. Sekalipun kita kata oh, macam budak jo satu ni, nah. Eh. Biarlah budak jo satu pun benda ni asasi sebagai membantu melengkapkan lagi akidah Muhammad Rasulullah. Katanya pengarang Rasulullah ini dilahirkan di negeri yang aman, Makkah Mukarramah. Nah. Watini wa zaituni wa turisini wa hazal baladil amin. Nah tu, negeri yang aman, baldatun aminah, negeri yang aman, negeri ini katanya.
Nabi ni lahir di Mekah. Bapanya meninggal dunia semasa baginda dalam kandungan ibunya lagi yakni 2 bulan. Lepas pada Sayyidina Aminah, Sayyidatina Aminah lekat perut 2 bulan, maka sebelum 2 bulan tu ayah anda dia iaitu Abdullah minta izin lepas pada menikah lekat perut selalu. Lepas pada bulan madu, maka pak saudara dia ajak pergi berniaga. Muka kerja dia berniaga. Maka gilah berniaga. Apabila lekat perut, betul lah, lekat perut 2 bulan, ayah dia meninggal di dekat dengan Madinah. Ne. Dekat dengan Madinah, meninggalnya ayah dia Abdullah. Lalu baginda dijaga dan dipelihara oleh datuk dia. Apabila lahir, maka datuk dia lah hok sambut dan datuk dia nama Abdul Muttalib bin Hashim ni lah yang beri nama kepada dia. Nama Muhammad. Maka orang tanya kenapa beri nama Muhammad? Dia kata maksud Muhammad itu orang yang banyak dipuji. Maka betul sungguh. Nabi Muhammad ni dipuji di seluruh dunia sekarang. Sekalipun kita tak puji Nabi Muhammad, orang lain ramai lagi duk puji Nabi Muhammad. Muhammad maknanya orang yang banyak dipuji. Hamada yuhamidu Muhammad. Baginda disusukan oleh ibunya Aminah binti Wahab bin Abdul Manah bin Zurrah bin Kilab. Tu nama mak dia. Ni nak nama mak ibu Nabi pun tidak tahu. Apabila disusukan lepas pada Rasulullah duduk lebih kurang 9 tahun dah. Lepas pada 9 tahun ibu dia pula meninggal. Jadi Rasulullah ni lahir tu anak yatim dah. Dan Rasulullah cukup sensitif dengan anak yatim. Dan Rasulullah pernah berkata, orang yang menjaga anak yatim, sama ada kita buat tempat jaga anak yatim ataupun kita tak buat tapi kita support tempat tu. Bui petih ke 10 riyal tak apa dah, sebulan ke berapa dia tempat orang buat anak yatim. Maka Rasulullah kata siapa dia cara kepada anak yatim, dia dengan hamba dalam syurga lagu ni. Oh, rapat tak rapat. Orang yang jaga anak yatim, kafilul yatim, orang yang jaga anak yatim dalam syurga akhirat lagu ni dengan hamba. Dekatnya. Jadi kalau kita tak boleh nak buat, support tepat-tepat lagu tu. Anak yatim kau gapo? 10 ya pun 10 ialah jadi kita nak buat baru ni tak gerak. 10 ya tak apa dah 10. Benda ada kelebihan besar sungguh Nabi sebut. Masalah anak yatim ni. Nabi lahir tu tak ada ayah dah. Lepas pada 9 tahun kecil tu, mak dia pula meninggal. Tengok Allah Taala uji. Padahal Nabi Muhammad ni tak ada lah. Habibullah, kekasih Allah Taala. Patut Allah Taala layak dengan layak terbaiklah monggo kekasih dia. Kita kalau kita kata kita sayang kepada seorang, kita tak beri makan nasi, oh, sayang lagu mana? Maka Rasulullah ini kekasih Tuhan, tetapi Allah Taala uji dia sebelum lahir lagi Abdullah, ayah dia meninggal dah. 9 tahun ibu dia meninggal pula. Nah. Nak ajar kepada Rasulullah supaya kuat semangat. Supaya kuat semangat dan tidak ada pergantungan selain daripada Allah Ta'ala. Anak-anak lelaki dia semua meninggal ketika kecil berlaku. Tinggal saja anak-anak perempuan saja Rasulullah. Dan Rasulullah kata siapa dia yang mengembira ke anak perempuan. Siapa dia yang boleh anak perempuan dan mengembira ke dia. Maka baginya syurga. Rasulullah suka kepada anak perempuan. Asal tradisi orang Arab tak suka anak perempuan. Siapa sekarang? Siapa sekarang? Masalahnya orang tak sukanya ibu dia. Dia perempuan. Ni orang Arab ni tradisi pelik sungguh. Kalau boleh anak perempuan, mak dia mesti mucung. Ni tradisi orang Arab. Orang pok dia tak ada masalah. Maka Nabi nak buai perangai sifat lagu tu. Rasulullah kata siapa dia yang boleh anak perempuan? Seorang. Tubik pula seorang pula, anak puai pula. Rasulullah tiga lelaki, empat perempuan. Empat perempuan. Boleh perempuan belakang. Dan zuriat Rasulullah, keturunan Rasulullah pun lahir daripada anak perempuan dia juga. Yang paling bonsu itu Sayyidina Fatimah. Siapa sekarang bertebaran zuriat Nabi daripada jalur, susu jalurnya bersambung kepada Sayyidina Fatimah. Rasulullah pun sebut, semua nasab dan keturunan dinisbahkan kepada lelaki. Untuk lelaki, itu nasab dia. Kembali kepada lelaki. Lelaki. Kecuali nasabku, Rasulullah kata, kecuali nasabku dinisbahkan kepada Ali dan Fatimah. Oh. Berarti sambung melalui anak perempuan.
Abdul Muttalib. Baginda disusukan oleh ibunya Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zurrah bin Kilab, kemudian diserahkan kepada ibu susuai yang bernama Suwaibah Al-Islamiyah. Kemudian disusukan pula oleh Halimatu Sa'diyah. Rasulullah apabila lahir maka suka, antara orang yang paling suka ketika kelahiran Rasulullah, pak saudara dia nama Abu Lahab. Abu Lahab. Abu Lahab. Apabila lagu tu dapat berita, kata Rasulullah ni Aminah melahirkan seorang anak lelaki. Seorang anak lelaki, maka antara orang yang kata-kata tok bidahlah hodok cara Sayyidina Aminahnya nama Suwaibah Islamiyah. Suwaibah Islamiyah ni hamba kepada Abu Lahab. Dia hamba kepada Abu Lahab. Apabila dapat berita, dia pun lari bunggah di rumah Abu Lahab, gioyak kepada tua dia, "Wahai Abu Lahab, mu dapat anak jatah, anak saudara jatah comel kemain." Siapa dia wi nama? Abdul Muttalib wi nama Muhammad comel. Maka Abu Lahab suka. Boleh anak saudara jatah. Oh, suka dia. Maka dia kata, "Wahai Suwaibah Islamiyah." Suwaibah lah nama dia, Suwaibah. "Kerana mu mari berita gembira, sebagai balasan aku bebas ke kamu. Bebas ke Suwaibah Islamiyah." Hamba ni mahal. Bukan 10 riyal. Hamba ni kita beli seorang 100 ribu. 150 ribu. Balik sana kereta dah. Basuh baju lagi, bergerak sapoh lagi, bergoni lagi. Oh, jangan. Balik sana Messi, Mitsubishi kau beri dia. Nampak? Jadi hamba ni harga mahal. Tiba-tiba kerana gembira, Abu Lahab pun kata, "Tak apalah, aku bebaskan kamu dan aku perintahkan kamu nyusu dia." Abu Lahab kata. Maka Abu Lahab ni kafir. Tak ada ulama menyatakan dia masuk Islam sehingga dia meninggal kafir. Tetapi selepas daripada dia meninggal, sepupu adik-beradik dia nama Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib bermimpi melihat Abu Lahab. Abu Lahab ni ketika Rasulullah besar, Rasulullah jadi nabi, maka dia orang antara orang yang menentang kuat anak saudara dia. Hok ya saya sat ni. Hok mula-mula dia sapang neh, bergembiranya apa dia bebas ke hamba apa semua. Apabila Rasulullah besar, maka dialah antara orang yang menentang Rasulullah. Tetapi ni dalam Bukhari sebut eh. Dalam Bukhari eh, bukan ambil dalam surat khabar ke, sinarah gapo dia ke, buku gapo dia. Rasulullah Sayyidina Abbas bermimpi tengok Abu Lahab. Dalam mimpi ni dalam Bukhari sebut eh. Dalam Bukhari sebut. Apabila lagu tu, maka Sayyidina Abbas kata, "Ha, lagu mana Abbas Abu Lahab? Dulu ketika mu hidup mu lawan Nabi Muhammad, gapo dia mu boleh?" Dia kata, "Allah, hamba rasa menyesal gini, hamba semula ni hamba duduk dalam neraka. Cuma, tengok dia kata, cuma setiap hari Isnin, setiap hari Isnin." Moga Rasulullah lahir hari Isnin. Maka ada ulama kata antara hari yang mulia hari Isnin kerana hari lahirnya Nabi SAW. Di samping hari Jumaat hari mulia, maka hari Isnin juga hari mulia. Maka setiap hari Isnin katanya Abu Lahab, "Allah Ta'ala perengih azab amba dan saya boleh minum air daripada jari saya." Ya gini, kekos sini. Duduk dalam neraka ni Abu Lahab ni, dia boleh minum air kekos sini, hidup air sekodam cemok ni. Klub telak ni lebih kurang besar ni air cemok ni. Sebab apa? Kerana saya bergembira dengan hari kelahiran Nabi. Tengok, orang kafir bergembira dengan hari kelahiran Nabi. Bebas ke hamba dia, buatlah apa-apa ni. Maka Allah Ta'ala balas kepada orang kafir ni. Pak saudara dia, bukan kafir biasa, hok menentang Nabi pula. Kerana dia gembira saja hari kelahiran Nabi, Allah Ta'ala rengih ke azab dia, boleh minum air. Lagu mana kita rasa kalau orang Islam pula bergembira dengan hari kelahiran Nabi? Orang kafir tu hewi balas lagu tu dah rengih. Lagu mana kalau orang Islam bergembira dengan hari kelahiran Nabi? Orang lain ni tak suka buat maulid lah, buat maulid, dia kata tak ada pedoh. Tak ada pedoh apa orang kafir boleh pedoh kerana bergembira dengan hari kelahiran Nabi? Kita tak ada beda. Oh, berat benar. Nama Suwaibah Islamiyah. Lepas pada Suwaibah Islamiyah, maka pada usia berapa tahun? Kecil lagi Rasulullah ni. Setahun ke. Tengah duk menyusu lagi lah. Betul. Tradisi orang Arabnya, dia akan hantar anak-anak duk di Mekah, akan hantar ke kapung-kapung. Tujuannya supaya anak itu dapat bahasa yang betul, bahasa Arab yang betul, dan tradisi orang Arab yang betul. Ya tak boleh duduk bandar. Supaya kita orang lain ni, cucu-cucu duduk bandar. Reti bahasa. Jumpa dengan nenek. Ya pergi kepala nenek dia. Kocok.
Tak erti budak, tak tahu orang tua lagu mana nya mai Allah tak erti. Orang lain ni cuba tengok kita, cucu kita duk kala lupa sudahlah. Kelik kapung, tak tengok orang tua, tak tanya khabar, tak masuk dapur, tak menanak ni, duk main pasoga ni. Pakai okay, ni, duk tekel kau tu. Duk main game, duk orang tua tu ekat masuk dapur. Oh tak apa, tak apa. Maka tak kedara, tak erti apa. Duduk bandar tak ada pelajaran. Maka orang-orang dulu, orang Arab ke lebih-lebih lagi di atas kapung. Supaya dia erti hijau kapung, erti menolong, erti cara bahasa orang tua panggil. Tertik terening. Kalau erti. Oh. Maka tradisi. Segitu juga kita tengok tempat kita pun lagu tu juga. Kalau besar bandar Arab, kecek tak erti dah dengan orang kapung. Celoh orang kecek, duduk kecek dengan orang tua. Gini, ai tak pandai lagu ni. Nah. Mak dia pun tak erti juga. Padam cucu lagu tu. Nah. Jadi besar kapung. Besarnya dengan kawasan dipanggil Qabilah Sa'diyah. Qabilah Sa'diyah. Tradisi orang-orang Badui tanah Arab ni dia akan mari bandar cari anak susu. Cari anak susu ataupun anak akak. Maka antara mari tiap-tiap tahunnya hok mari cari anak akak lah. Iaitu seorang wanita nama Halimah Sa'diyah. Halimah tu Sa'diyah. Maka dia pun marilah antara orang-orang kapung mari. Kalau kita mari tiap-tiap bulan kau mari awal bulan, mari belako pak dia. Siapa dia ada anak akak kau apa dia ada nak suruh atas kapung, ha hamba sanggup jadi ibu susu dia, sanggup jadi ayah mak akak dia. Maka Suhaibah Islamiyah Suhaibah pula. Halimah tu Sa'diyah ni orang susah. Kenderaan pun naik keldar buruk, keldar pun buruk juga. Kelda tua naik slow ya. Maka orang lain laju belako. Kalau kita naik kereta kacir buruk ke kawan. Orang lain naik kereta besar belako siapa wah. Maka ambil belako anak-anak ho comel ho kayo-kayo ambil belako. Marilah Halimah siapa lewat sekali tu gak dia kita orang ni tak ada dah. Kita atas dah widah kat orang. Gi tanya orang ni tak ada. Akhir sekali Halimah kata Allah sudah kita demo saya bawa kereta slow supaya kurang kata untuk laki dia. Nak bawa orang, nak kereta kita slow, kata keledah kita cakap katuk dah berjalan. Kelekat, 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 kelekat. Ah, sudah kata. Faham, cakap nak klik saja. Kita mari daripada jauh nak mari sini. Oh, berat kita kata lagu. Katanya Halimah kata, ya ambo kena buat klik juga. Buat klik juga sore siapa-siapa dia ikut lah. Maka Rasul tanya-tanya, maka si Aminah panggil. Mai, ada itin lah panggil. Mai. Oh, nama gapo demo? Saya nak Aminah tanya. Dia kata nama hamba Halimatu Sa'diyah. Nama. Maka tok dia Abdul Muttalib kata Hilmun wa Sa'dun ya Halimah. Allah, Hilmun wa Sa'dun. Nama mu comel sungguh. Hilmun ni maknanya lemah lembut. Sa'dun ni kebahagiaan. Oh, comel nama mu. Aku ada cucu. Aku ada seorang cucu. Tapi mak pok dia meninggal dah tu pok dia meninggal. Dia orang susah. Mu sanggup ada pego dia. Katanya Halimah kata, cuak mari lah tengok, mari tengok lah, mari tengok. Mari, mari budak tu. Maka dari riwayat kata Rasulullah ni kena bukuh dengan kain hijau. Kain warna hijau. Rasulullah suka warna hijau dan warna putih. Bukuh dengan kain hijau, maka Rasulullah, bayi lelaki lah. Tengok tu, saya Halimah kata, aku tak pernah tengok bayi selagu tu. Tengok tu, Allah, jadi saya terlajuk aku jadi biar. Biarlah, tak bayar pun tak apa. Tak bayar pun tak apa. Biarlah orang susah jadi apa tak. Jadi suka jadi. Tengok Rasulullah. Ambil lah. Katanya tok laki dia pas lagu mana bayar-bayar-bayar, makan-makan duduk dengan kita. Tak tahu dia orang susah. Pas lagu mana kita orang susah juga bukan lagu mana. Biar amat tak cara dah. Biarlah. Amat nak ambil juga dia. Ah, okay. Ikut. Tak apalah. Janji bila-bila kata atas lepas 5-6 tahun. Seru itu apa semua. Amat dia 7 tahun atas lah dengan dia. Buat kelik lah Halimah saat dia. Kelik dia naik saja untuk keledah dia, tukar keledah dia. Hak slow jadi laju pada orang lain. Serak-serak tubuh keledah dia. Hak tu orang ambil tubuh Nabi saja. Tak ambil syariat dia lagi. Tak ambil perangai dia lagi. Ambil tubuh Nabi saja. Pegel. Setuh dengan tubuh dia tu jadah. Tubuh dia jadi segar. Wano eh. Serak tak makan tu Kak Ali. Kacik Fatimah. Serak segar ni. Apa jadi serak segar mula. Susu dia. Dia bawa juga anak. Muka anak susu ada juga. Hak sebelum ni. Bawa dia jerit daripada kapung dia. Siapa ke bandar? Siapa ke Mekah? Dok wah, wah, wah. Tak ada susu. Tak payah kat perah. Tak terbit. Pegai saja Rasulullah. Tak saja dada. Tobik susu. Berah, berah, berah. Kenyih. Habis tidur jenera belakang. Pelik dah Halimah.
Naik keledah dia, litah habis kereta, laju-laju habis litah keledah saya dia. Siapa tengah ngoh saya kata. Mu ambil kerana kaji dia boleh laju dulu jalan. Habis litah dia dulu siapa kapun dia. Maka orang tanya, mu ambil siapa dia ni kata. Anak ni berkat sungguh. Sekali pun dia orang susu hamba nampak berkat. Siapa saja ke kabilah Sa'diyah ni kemarah. Pegoh kambing, pegoh gapo kuru, kekek-kekek, tulis saja. Rasulullah siapa saja di kabilah Sa'diyah, kambing jadi gemuk. Kambing Alimatu Sa'diyah ni jadi gemuk, susu pula penuh. Tak cakap perah dah. Allah kata boleh makan. Sekala rumah Alimatu Sa'diyah paling bising sekali, anak ramah ke pegoh. Wah, jerit tak boleh makan, kata. Tahu dah orang susah nak merah juga, anak nak buat anak akak juga. Hari tu tidur belaka, kenyir belaka. Ambil tu pun Nabi saja. Siapa orang-orang kabilah Sa'diyah kata kalau mu nak merah kambing, mugi hepek kambing mu tanya Halimah Sa'diyah waktu ambil kambing dia, pergi hepek dengan kambing Halimah Sa'diyah. Supaya jadi gemuk serupa dengan dia juga. Ha, tengok. Cerita ni bukan cerita kata ni, bukan cerita dalam ambil dalam metro kau bergabung dia, bukan dalam mastika kau bergabung dia. Ah, bagi anjaik dalam mastika saja. Dak bukan ni bagi dalam kitab sirah, dalam hadis pun ada sebut banyak. Apabila lagu tu tain-tain kemarah, moga Rasulullah duduk beberapa tahun, dalam 4 tahun duduk dengan Halimah Sa'diyah. Tain kemarah Halimah Sa'diyah hunggar Rasulullah. Bawa Rasulullah bayi lagi. Gi atas bukit ya Rab, hujan. Ya Rasul saya nak bawa gini ke? Turun selalu hujan. Oh, maka Halimah Sa'diyah tu gak saya lebih daripada orang lain lah. Bukan kata dia saja, orang kapur dia pun kata, budak ni bukan calek-calek orang. Maka duduklah dengan Halimah Sa'diyah lebih dari 4 tahun. Dari 4 tahun lebih kurang. Asalnya dia nak duduk lama lagi kerana berlaku peristiwa. Peristiwa lagu mana? Ketika umur 4 tahun. Rasulullah ni cepat. Jalan cepat, kecek cepat. Tak serupa dengan budak-budak biasa. Maknanya sebulan tu boleh jalan dah, teteh-teteh dah. Boleh kecek, boleh gapo dah, pandai dah. Laju daripada perjalanan orang-orang budak-budak lain. Apabila lagu tu, apabila dah lepas 4 tahun, usia 4 tahun, munggu adik-adik beradik susu dia ramah ke? Duduk main, derak apa semua gapo. Satu hari tiba-tiba anak susu dia mari. Salah seorang daripada anak susu Salim. Dia kata, mak, kata Ali, Muhammad kena bunuh. Muhammad kena bunuh. Kita tengok ada dua orang lelaki giblah dada dia. Mati dah adik-beradik kita. Mari berjerit. Halimah kata, Allah Rabbi. Hunggar kawan tu. Ah, mati dah lah anak ambo. Siapa dia pulak ke apa? Nak jawab lagu mana dengan Aminah. Mari belakang pada otak dia. Ah, sudah lah kata. Cuanya ambo. Lepas tu Muhammad pula. Allah yang paling dia sayang. Hunggar dia. Hunggar tengok Nabi dekat dengan batu. Pucat. Pucat Nabi. Buka dada, terbelah sungguh. Ah, sudah kata. Ah, sudah budak ni buat apa eh? Tak mati, tak matilah Rasulullah tu. Sedekah peristiwa itu, peristiwa belah dada. Jibril dengan Mikail mari turun dengan jumpa Rasulullah, panggil. Tengah hidup main, panggil. Nabi Muhammad ke? Dia pakai gi. Gi, mari, dia perubah. Nabi Muhammad senyap. Belah dada, cuci hati dia. Ingat ah. Rasulullah dibelah hati ni banyak ni. Ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, ketika cerita ni. Banyaklah dalam 3-4 kali Rasulullah dibelah dada. Nak ajar kepada kita, nak bersih hati ni payah. Rasulullah 2-3-4 kali. Rasulullah tu bersih dah. Kita ni hocak ayam ni gak seduk pacirah ni, kena cuci semacam. Hadis macam majlis orang nasihat, majlis gapo dia. Kadang-kadang hari ni jadi juru, esok jadi deking orang pula. Nama? Kadang-kadang seminggu deking orang. Hari ni jadi suka dengan orang pula. Jadi kita nak main celik-celik baik, jahat-baik, jahat lagu ni. Lawamah, perikat nafsu lawamah baru. Tak apa, perikat mutmainnah lagi. Apabila lagu tu sudah, takut dah. Halimah tu Sa'diyah kata, ah sudah budak ni pucat demai kena nyakit jin. Orang Arab dia panggil jin. Kena jin dah ni. Bukan nyakit belak-belak ni. Kena sapuk dia jin dah kata, ah sudah lah. Maka dia pun derah-derah bawa Nabi Muhammad pergi klik Mekah, pergi jumpa dengan Aminah. Aminah kata, apa ni 4 tahun atas dah, biasa ya atas dalam 7 tahun biar budak tu jadi boleh bahasa Arab betul, kecek cara bahasa zauki Arab, cara makan, cara gapo Arab. Maka 4 tahun ni atas klik dah, dia kata, apa ni wahai Sa'ad Halimah. Halimah tak wani nak jawab, takut masalah kau gapo. Dia kata, satu hari itu ada benda berlaku kepada Muhammad. Berlaku ke apa dia? Dia kata, mak dia kata, anak ambo ni anak paling berkat sekali. Semua orang tahu berlaku, kehebatan dia, keberkatan dia.
Tah, eh ambo nak royak pun dia kena nyakit jin. Dari kitab-kitab sirah kata dia kena sampuk lah kalau kita orang Arab ni panggil kena kerasuk ke jin. Doh, boleh hidup terbelah dada apa semua benda ni bukan penyakit biasa, bukan penyakit TB, penyakit malaria, apa dia lagu ni. Maka katanya Halimah kata dia kena sapuk di jin kali. Ambo tengok jumpa gitu pucak dia. Nampak terbelah dada apa-apa semua tapi dia nampak pucak gitu. Siti Aminah kata tak sedok buah. Tak sedok buah. Dia ni jin lari kepada dia. Tak ada anak paling berkat sekali dia tidak akan disentuh oleh benda-benda tak molek jin pun gapo dia. Halimah kata. Tak sedok bimbel. Maka Halimah kata ambo bimbel kata. Nak duduk dengan ambo ambo takut lagu tu ah. Ikut area ambo nak suruh duduk dengan ambo tapi ambo bimbel takut berlaku gapo-gapo dengan dia. Maka Halimah ni meninggal ya Islam dia. Halimah tu Sa'diyah. Apabila dia meninggal, Halimah tu Sa'diyah ni Rasulullah terjung dalam liang kubur dia. Tain mandi, dia pecak jubah dia, Rasulullah pecak jubah dia. Wi pakai kepada Halimah Sa'diyah. Tain mandi, buat kapal dengan jubah Nabi. Dan tain masuk dalam liang Rasulullah terjung tidur. Tidur dalam liang kubur dia kata, "Wa ya Allah ya Tuhanku ni mu amba nak turun ni." Pandai-pandailah dia. Halimah tu Sa'diyah turun. Tengok. Rasulullah ya tujung dalam terjun dalam liang kubur, tidur, royak ya Allah ya Tuhanku, ni mu amba ni nak turun ni. Pandai-pandailah berlemah lembut dengan dia. Halimah tu Sa'diyah turun. Oh bahagia dah dia. Dan Rasulullah royak lagu tu. Rasulullah ni kalau semayang mayat, sahabat semua hok belah mayat belakang dia kata minta-minta amba hok mati tu. Apa? Dan Rasulullah doa, Allahumma fi warhamhu wa'afi. Tak ada apa dah lah. Maka sahabat kalau pergi semayang mayat dengan Rasulullah, sahabat kata kalau hamba mati depan tu pun sedap. Semua kata lagu tu. Dari Rasulullah doa juga tak ada apa. Ni Rasulullah pakai jubah dia, Rasulullah terjung dalam liang kubur. Gitu itu. Royak kata ni mu hamba berlemah lembutlah dengan dia. Tu Halimah tu Sa'diyah neh. Oh ni tu wadah ni. Ni cerita tu wadah. Hak cerita Sayyidina Halimah tu Sa'diyah ni meninggal Rasulullah Islam dah tua dah umur 40 lebih dah 50 dah. Halimah ni damn dia meninggal ni dia masuk Islam. Dia dalam Islam lah. Meninggal dalam Islam dari Rasulullah dalam umur 40 lebih lah. Dengan Rasulullah terima Islam umur 40. Maka apabila dia meninggal tu dia damn dengan Rasulullah jadi nabi apa semua. Bukan kata Rasulullah kecil, Rasulullah ketika besar terjun. Tu Halimah tu Sa'diyah. Semasa baginda berumur lebih kurang 9 tahun pula, ibunya Aminah binti Wahab meninggal dunia. Saat ini umur 4 tahun, dia diserah kepada Sayyidina Aminah. Maka Sayyidina Aminah pergi pula dalam 2 tahun, maka pergi jalan, pergi ziarah suami dia di Madinah. Pergi ziarah kubur suami dia lah, Abdullah. Di Madinah. Rasulullah duduk Mekah ni. Bukan Rasulullah duduk Madinah lagi. Rasulullah duduk Mekah lah ni. Sebab Rasulullah kecil lagi. Ya Rasulullah duduk Madinah pada usia 53 tahun baru Rasulullah berhijrah duduk di Madinah. Sebelum tu duduk di Mekah lagi. Maka pergi ziarahlah ke Madinah, pergi ziarah kubur ayah dia. Maka apabila balik daripada Madinah, dekat dengan Mekah, tak sampai Mekah lagi, satu tempat nama Abwa'. Abwa'. Maka Sayyidina Aminah sakit situ. Dia bawa seorang khadim. Khadim ni laki nama Maisarah. Maisarah Tino ni, ada tak jatuh Maisarah. Nah. Khadir dia nama kau? Maisarah kau gabri eh? Bukan Maisarah. Maisarah ni khadir itu. Khadijah. Siapa dia nama? Ada yang bawa seorang khadir. Dia, temer dia lah. Apabila Sayyidina Aminah meninggal, maka dia kata dia tengah sakit, dia hambat Rasulullah. Dia kata Muhammad pergi jauh ni. Mak sakit pergi jauh. Dia nak meninggal. Dia takut Rasulullah sedih. Umur masa tu 9 tahun baru. Budak tak tahu apa dia lagi. Maka Sayyidina Muhammad pergi duduk jauh. Maka meninggallah dia. Maka Rasulullah kelik dengan ngamuk dia. Bukan ngamuk dia. Kelik dengan hamba ayah dia. Ayah dia ada tinggal seorang hamba lah. Untuk cara gapa-gapa. Maka kelik. Masa pada masa tu Abdul Muttalib pula. Disusuli pula oleh datuknya Abdul Muttalib pula pera. Abdul Muttalib pula pera. Abdul Muttalib pada masa tu jadi Raja Mekah lah. Abdul Muttalib ni Raja Mekah. Nama dia Syaibatul Hamdi nama dia. Nah, kalau rawi kita dah baca Syaibatul Hamdi humidat khisaluhu saniyah. Ah jola tu. Ah nama dia tu. Nama Abdul Muttalib. Nama Syaibatul Hamdi. Syebeh ni maknanya berubah. Dia beranak tubik tu berubah dah. Berubah.
maka orang panggil Syaibatul Hamdi nama dia. Nama Syaibah ni maknanya berubah. Hamdi ni orang berjuruh, orang puji semacam dia. Sohulah Abdul Muttalib ni jadi raja Mekah kerana khamak dia. Soho banyak benda-benda pelik ketika berlaku bab Abdul Muttalib ni. Kerana apa? Kerana ketika dia jadi raja Mekah, sebelum lahir Rasulullah, sebelum lahir anak dia Abdullah ni, nur Rasulullah berada di dahi dia. Semua orang yang menanggung benih Rasulullah akan bersinar dahi dia. Berbeza dengan lelaki lain. Kalau duduk cacai belakang orang boleh kesek, apa ramu nampak pelik, nampak bercahaya, nampak bersinar, nampak. Ni Syaibatul Hamdi Abdul Muttalib ni lagu itulah dia. Maka berlakulah macam-macam cerita. Kalau cerita khamak Abdul Muttalib ni banyak-banyak berlaku. Apabila lahir Abdullah, barulah hilal cahaya tu berpindah kepada Abdullah. Abdullah ni tak ada lah lelaki yang paling digilai oleh wanita-wanita Mekah. Kalau dia lalu di tepi-tepi rumah orang, bersinar ni rumah orang. Kelik ni, kena pipi dia, kena cahaya matahari. Jadi macam di dinding-dinding. Anak dara sentiasa mengintai-intai Abdullah ni. Tetapi dia tu hetak dia dah menjadi pasangan Siti Aminah. Apabila lekat benih saja, Rasulullah Allah Ta'ala mematikan, memwafatkan Abdullah. Kerana tujuan dia hanya nak memindah zuriat kepada perut Siti Aminah. Nah, Abdul Muttalib. Kadang-kadang Rasulullah ni, Abdul Muttalib ni dia raja. Dia ada kursi dia. Di Darun Nadwah ni tempat musyawarah. Tempat musyawarah skala pembesar-pembesar Quraisy ni. Maka Abdul Muttalib ni dia ada kursi dia. Kursi raja dia. Tak ada orang boleh duduk. Tetapi Nabi Muhammad suka main atas kursi tu. Hak jadi, hak duduk sidenya semua pokok saudara dia. Kata Muhammad, jangan main kursi-kursi. Kursi tu jangan main. Abdul Muttalib sentiasa beritahu, biar. Ambo tengok budak ni ada sya'nu, fihi sya'nu. Dia ni insya-Allah akan jadi orang besar ni, nanti besar. Kerana banyak berlaku benda pelik ni. Gapo dia? Oh, duk nasib macam tu. Arkan ni tu. Ilmani uizuhu bil tizil arkani. Ha, nasib tu deh. Tu nasib Abdul Muttalib ketika boleh Rasulullah. Dia masuk dalam Kaabah, dia pun menasik lagu tu. Maka kita duk menasik lah ni lah. Kenapa dia tak ingin? Kita nak menasik, seorang tak sedap, takut pakat lagi. Tak ada sudah mengaji. Ya. Nama? Salat alaika Allah. Ha tu. Ya Adana ni. Ha tu. Ha tu. Nasik-nasik dia lah. Nasik Abdul Muttalib. Maka bapak saudaranya abai kepada bapak sebapak seibu Abu Talib mengambil alih tugas memelihara dia. Lepas pada wafat Abdul Muttalib, tak ada perang lama untuk cucu dia. Maka tu Abdul Muttalib pesan kepada Abu Talib pula. Abu Talib ni adik beradik seibu sebapak dengan Abdullah. Ya sebab Abdul Muttalib ni yang nikah ramai. Oh, adik beradik seibu sebapak dengan Abdullah nama Abu Talib. Dan hok ni hok paling juruh sekali dari adik-beradik dia, dari anak dia. Abu Jahad, Abu Lahab, Qabgah pun dia ada. Banyak lagi. Tapi Abdul Muttalib tak pesan lagu tu. Abu Talib ni anak ramah ni. Maka dia pesan kalau hamba meninggal, mu jagalah Muhammad ni anak saudara mu juga. Abu Talib ni orang susah. Anak ramah, keluarga susah. Tetapi selepas daripada Abdul Muttalib meninggal, hok jadi raja Mekah Abu Talib. Abu Talib jadi raja. Tuai susah kalau kita dah jadi raja dah. Mesti kaya. Tak perangai berjuruh sungguh. Tak pernah ambil peti, tak pernah gapo Allah berjuruh sungguh. Maka Abdul Muttalib serah kepada anak dia Abu Talib. Mengambil alih tugas memelihara Nabi pula pada masa tu. Di dalam masa bayinya lagi telah nampak jelas tanda-tanda yang menunjukkan bahawa satu perkara luar biasa yang akan berlaku kepada baginda Nabi. Duduk dengan Abu Talib pula. Moga anak ramah. Tahi makan tak cukup semacam. Baloh pecah. Talai-talai pecah pinggir-pinggir. Maka isteri Abu Talib nama dia Fatimah. Fatimah ramah bersuhu nama. Nama Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad ni kalau kita pergi di Bakit. Madinah ni. Ubur dia bujung-bucu sekali. Masuk dalam bakit ni, ziarah Rasulullah tu. Okey, masuk ke bakit tu Fatimah binti Asad ujung.
Nama. Kita pun tak jumpa cari, mangan tak ada tanda ni, macam-macam masalah juga. Pakai ziarah tak nampak apa lah ni. Kena kecuali orang biasalah, Fatimah binti Asad tanya situ. Ayah ibu kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ni ibu dia, Fatimah binti Asad. Katanya Fatimah berkata kepada Abu Talib. Dia kata abah. Hamba tengok 2 3 hari dah kata Muhammad tak makan, kata. Apa pula tak makan? Main makan kita letak makanan tu gak adik-beradik lain berebut makan, dia lari semacam. Hamba tengok 2 3 hari dah dia tak makan, tak setuh makan ni, tapi tak mengadu lapar dia. Duk senyap lagu tu kata, sial hamba tengok. Maka Abu Talib panggil semua anak-anak dia. Mari belakang. Ingat ni, ayah nak besar. Tain makan, jangan setuh. Biar Muhammad setuh dulu. Nyanyo dia. Ayah tengok 2 3 hari dah dia tak makan. Berebut macam makan. Dah orang susah. Makan pun berebut pun bukan kenyang pun. Boleh sikit. Dah ramah. Abu Talib ni anak ramah, pera orang pula ramah. Ini suka ke bodoh lagu tu. Orang susah. Apabila lagu tu katanya itu yok pesan lagu tu. Maka letak makanan. Esok kita letak makanan. Ah, jangan situ. Katanya Fatimah binti Asad. Jangan situ. Biar Muhammad situ. Nabi Muhammad pun, biar tak apalah orang lain lah. Tak apa-apa suruh kita ni. Tak, Muhammad 2 3 hari dah tak makan ayam mak tengok kata. Tak suruh buat warok lagu tu lah kalau kita lah. Makan. Kawai tu bestuh. Setuh Rasulullah setuh ambil makan sikit. Oh, adik beradik lain tu gak berok-berok. Hari tu makan tak habis. Sekala tak cukup. Makan kenyek pula. Sekala tak cukup. Apa Rasulullah setuh mula-mula. Lepas pada tu Fatimah kata gini ya. Bila-bila gapo-gapo jangan orang lain setuh. Biar Muhammad dulu setuh. Oh, maka Nabi Muhammad setuh semacam. Ambil sikit lah dia. Orang lain makan apa makan. Sekala mak masuk sikit. Buat apa masuk hari ni banyak. Oh, makan. Tak habis dah pula. Sebelum Rasulullah jadi Nabi lagi. Ingat karamah Rasulullah. Benda-benda pelik berlaku. Hebat Rasulullah. Sebelum dia jadi Nabi lagi. Rasulullah dipayungi oleh awal. Sebelum jadi Nabi lagi. Sebelum jadi Nabi tu lagi lah. Lepas pada jadi Nabi. Lagi-lagi lah hebat dia. Sebelum jadi Nabi tu orang hebat dah. Jadi salah orang kata Nabi Muhammad tu manusia biasa. Sebelum daripada lantik jadi Nabi. Salah kecik lagu tu. Nabi Muhammad tu orang luar biasa dah. Pelik-pelik dah berlaku. Satu kali katanya. Katanya Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas dah. Sayyidina Abbas rasa. Sayyidina Abbas kau siapa dia? Adalah seorang keluarga dia lah. Dia kata satu kali ama masuk tengok mu wahai Muhammad. Mu duduk dalam lendu, duduk dalam lendu. Rasulullah ni duduk dalam lendu. Tiba-tiba dengar kek. Budak suka. Rasulullah duduk suka dalam lendu. Maka katanya keluarga dia, siapa dia tak ingat nama. Dia kata ama pergi jenguklah tengok. Mu suka ke apa dia? Tengok kawin ni duduk gini. Rasulullah duduk memanggil tangan gini. Maka aku tengok. Tangan duduk agak dia. Tengok dia suka. Kak. Maka rupanya Rasulullah duduk tunjuk ke bulan. Tengah malam. Ketika muak kau ni, bulan tu gi gerak kau ni. Subhanallah. Muak kau ni, bulan tu gerak kau ni. Allahu Akbar. Pada masa tu aku percaya dah dengan mu. Sebelum mu istihamu bawa agama Islam lagi, aku percaya dah. Dia buat lagu ni, budak. Bulan. Gi menghiburkan Rasulullah pula. Gerak boleh buat gini. Bukan derak ni. Ni boleh betul ni. Nampak? Boleh betul gerak. Gerak buat kau ni pula. Gerak pula boleh. Allahu Akbar. Hebatnya cerita Rasulullah deh. Oh. Tujuan kita baca. Apa kau oh, cerita doyak cerita lagu ni? Supaya bertambah hebat kebesaran Nabi di hati kita. Banyak ke baca cerita-cerita kehebatan Nabi. Orang lain ni musuh Nabi Muhammad ni. Semua tak sahih. Cerita ni tak sahih. Cerita ni maudhu'. Cerita ni tak ada. Rasulullah orang biasa je. Nak menghilangkan kehebatan Nabi dari hati penganut-penganut dia. Cerita-cerita. Maulid tak payah buat lah. Apa sambut Rasulullah. Cerita-cerita ni gini. Ni orang ni ada deking dengan Rasulullah. Rasulullah tak curi lembu dia. Muslim ni. Mesti curi lembu. Rasulullah tak pernah curi lembu dia. Tak pernah curi telur air dia. Jadi tak puas hati dengan Nabi. Orang puji Nabi marah, mucung. Bapa duk majlis puji Nabi ni hamba tak suka. Majlis qasidah, majlis puji-puji Nabi. Nama? Kalau kita qasidah, kita bersyair-syair puji Nabi. Kita duk berselawat kepada Nabi, hamba tak suka. Bapa tak suka Nabi dia juga pelik sungguh. Patut kita orang Islam, orang puji Nabi kita. Kita kau hari semangat. Lah ni ada dah kumpulan-kumpulan, maulid pun tak si. Baca barzanji tak si. Marhaba tak si. Patut nak apa dia? Kepok. Kepok nak.
Nampak kepok jatuh belebok kelepok yang ada berlaku nak. Tapi puji Nabi beci selalu. Kita biar ada sensitif Nabi kita. Apa marahnya? Patut kita suka eh orang puji Nabi kita ke apa dia. Waktu kata lo ni perasa menghebat rasa hebat Nabi dari hati tu semakin kurang semakin kurang semakin kurang. Sebab tu peranan kita antara peranan wanita sekarang tanah ke perasa saya kepada anak-anak saya kepada Nabi kepada anak-anak. Nabi kata alimu auladakum salasa khisalin. Ajar anak-anakmu tiga perkara. Ajar anak kamu tiga perkara. Ini Nabi pesan kepada ibulah. Nama ibulah khusus. Sebab apa? Sebab al-um madrasatul ula lil aulad. Ibu itu pondok yang pertama bagi anak-anak dia. Sebab ibu. Oh jangan. Kalau balah ramai anak-anak akan sokong oleh ibu dia. Hai, ibu ambo. Ayah dia? Iya. Nama tradisi dia dah. Sebab apa? Sebab air tangan mak dia memang lekat dengan ibu lah biasanya. Ngayuh ni jarang-jarang. Ya, nama. Oh, biasa lekat tangan atas mukanya. Peng. Lekat juga tangan. Nama. Ibu sebab tu anak-anak condong kepada ibu. Condong dengar kata ibu dia. Sebab apa? Lahir 9 bulan duduk dalam perut dia. Semua DNA dia, perasaan dia sebab tu orang mengandung dia akan turun kepada anak dia. Sebab tu kena mengaji Quran banyak. Baca surah-surah Maryam kau, surah Muhammad kau, apa dia ni. Biar mengalir. Ayah perlu baca. Ayah tak perlu baca. Tak apa. Nama tak mengalir lagu mana. Mereka tak ada dalam perut dia. Kahwin ni 9 bulan. Dia akan ambil semua perangai genetik mak dia. Ulama kata apabila hari pertama lekat benih dalam perut tu. Air mani tu akan raung seluruh tubuh mak dia. Cari perangai. Oh, sebelum jadi orang tua panggil telaga darah. Sebelum jadi darah kopo telaga darah. Hak ni jangan sepak ibu jari lah. Orang tua kata jadi turun darah. Lepas pada tu jadi perut bawah. Nih, perut macam perut ikan bawah jadi putih. Lepas tu jadi bersifat. Bukan jadi bersifat. Jadi betul lah bersifat. Bulan 9, bulan 7. Ha, 7 jadi pecah. Ha, pecah dah. Tangan jadi pecah. Mata dah apa semua. Ha, 8 bulan ha, kerah kepala dah. Kalau beranak tak ada masalah. 9 bulan. 9 bulan tu kerah kepala. Kerah kepala dah. Apa pada 9 bulan pula-pula ia jadi lembek semula kepala. Kalau lahir lepas pada tu jadi masalah pula. Nih, lembek kepala jadi. Lepas tu ha, kalau 10 tu tak ada masalah tu. Orang tua cara kira dia. Perut bawah telaga darah lah apa dia. Ha, tanya telaga darah jangan hidup sepak lah. Ibu kaki kau apa dia tu ubik darah lah. Tak jadi anak tak lekat benih lah. Jadi Nabi kata ajar anak kamu tiga perkara. Alimu auladakum salah sahisol. Tiga perkara. Pertama hubu nabiikum. Saya kepada nabimu. Biarlah bukan anak, bukan pak saudara kita, bukan tok kita, tapi nabimu. Kena ajar anak kita kata saya nabi kita, nabi kita nama Muhammad. Royak lagi. Kalau boleh ketengah duduk ni, duduk dia tu sebut. Nabi Muhammad, orang duduk nasib. La ilaha illallah. Lagu ni pasal lagu kepok, nyokocok budak gegai. Tobiklah anak jadi berkocok, jalan berkocok gini. Tak boleh duduk dia, kata bapa mu jadi badi kera, apa lagu ni duduk kaya. Nah, duduk pasal lagu kocok semacam. Tak ada sebut, la ilaha illallah kau. Ha, orang dulu dah cara, kadang-kadang dia baca gurinda. Orang dua dulu. Maka anak-anak dulu lembut, ya. Baca gurinda, Syair Siti Zubaidah lah. Gapa dia, biar sorok supaya katak pun bunyi. Berang, berang, berang pun. Tak ada lah, budak kata lagu paling sedap lagu ibu dia lah. General selok. Tak tahu kita sedap ke apa-apa ke selok jenera tu tak tahu apa-apa. Tapi jenera juga. Berkali serabut dengar dah tidur. Nama. Brum, beram, bunyi. Ingat kata tayar pecah. Tayar kereta api pecah. Kau berapa dia ni. Nasib. Nasihat ketika kecil lagi. Ajar dari otak anak kita tu. Saya nabi kita. Anak nabi kita. Ada 7 orang. 3 lelaki. 4 perempuan. Kita pun tak ingat. Qasim Abdullah. Ibrahim Fatimah. Zainab Umi Kasum. Siti Ruqayyah. Oh. Orang nak letak siapa? Cok lagu tu. Lagu apa lagu tu? Macam orang pasti. Nama masuk tadika lagu tu. Ada. Tu benda-benda tu kait dengan akidah belakang. Sekalipun budak-budak tu tak faham. Biar lagu tu duduk menasik apa. Allah wujud kidab. Tak tahu apa dia lagi. Ya ingat. Pelajaran kepada budak kita suruh dia hafal dulu. Jangan suruh dia faham. Bukan waktu dia lagi. Apabila tua baru dia faham. Maka cara orang dulu dia suruh hafal. Hafal lagu gini. Hafal lagu-lagu ni. Macam-macam lah. Pandai-pandai lah. Suruh hamba tak sepanjang. Tak sedap. Nama kita tanya, ada tak lagu sedap-sedap lagi kau? Oh, jadi orang tak sedap mau nyanyi-nyanyi.
Abu Talib mengambil alih tu dah. Siti Fatimah, Rasulullah duduk dengan Abu Talib. Siapalah dia berkahwin dengan siapa dia? Siti Khadijah. Pada usia 25 tahun. Tengok. Duduk dengan Abu Talib lama. Siapa usia 25 tahun? Lepas pada dia menikah dengan Sayyidina Khadijah, barulah dia berpindah duduk dengan Sayyidina Khadijah di rumah Sayyidina Khadijah. Pada masa tu, lepas pada menikah dalam 2-3 tahun, maka lahirlah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali baru lahir. Sayyidina Ali baru lahir. Lepas pada Rasulullah nikah, baru Sayyidina Ali lahir. Apabila Sayyidina Ali lahir, maka Rasulullah pergi jumpa pak saudara dia Abu Talib, supaya ayah dah. Dia kata, ayah kita nak ambil lah Ali ni. Biar kita pergi lah. Kita tahulah rumah ayah dulu penuh orang ramai. Anak riuk semacam. Patubik. Ini subuh. Ini subuh. Pagi ni kita nak pergi lah Ali ni. Maka Rasulullah ambil Sayyidina Ali pergi daripada kecil. Duduk dengan Rasulullah. Aneh. Apabila besar, maka nikah ke anak perempuan dia itu Sayyidina Fatimah. Nikah dengan Sayyidina Ali. Nikah. Ya beza lebih kurang 5. Dalam 5 tahun. Beza. Gabrah Sayyidina Ali dengan Sayyidina Fatimah. Jadi Sayyidina Ali ni menantu Rasulullah. Sepupu dia lagi. Kalau kira agak. Lepas tu menantu sahabat lagi. Banyak kedudukan dia di sisi Nabi. Nabi pernah sebut, Nabi kata, apabila kamu sampai di kolehku, koleh hauk Nabi, maka yang pegang gayung, jauh cebok ni, adalah keluarga aku belakang. Sayyidina Ali bagi lelaki, Sayyidina Fatimah bagi perempuan. Jauh cebok gayung. Allah, minum air dalam gayung kau, tak ada kau gelas comel-comel. Oh, gayung dia, super bitter. Comel balik sana, tak reti nak royak. Koleh Rasulullah, hauk inna atayna kal kausar. Sesungguhnya kami beri kepada kamu Muhammad telaga Al-Kausar. Telaga Kausar ni air lebih putih daripada madu. Lebih putih daripada susu. Lebih manis daripada madu. Wangi dia lebih daripada kasturi. Sekali minum tidak akan lapar dan dahaga selama-lamanya. Manusia, orang umat Nabi Muhammad akan berebut pergi minum situ belakang. Semua akan kita rekan ke telaga Kausar kecuali beberapa orang akan dihambak. Ini masalah. Dari hadis tu kata ada orang dihambak. Maka kita harap kita boleh minum situ. Biar boleh minum situ. Sebelum masuk syurga, dia akan minum hari telaga Kausar. Dan dia akan masuk dari syurga. Tak ada lapar dah. Lepas tu, kenapa dia duduk makan dalam syurga, duduk minum? Lapar. Tak ada lapar dalam syurga. Sebab dia minum dah hari telaga Nabi. Lepas tu, minum makan tu kerana nak bermewah-mewah saja. Dalam syurga, kita makan ataupun minum kerana nak bermewah-mewah saja. Bukan kerana lapar. Makan goni, bukan tak ada perasaan lapar. Dah sebab kita dah minum air telaga Nabi. Apabila baginda telah menjangkau umur 40 tahun, Allah Ta'ala telah menurunkan kepadanya wahyu yang pertama. Dengan perantara Al-Amin, yakni yang dipercaya itu Sayyidina Jibril alaihi salam. Kita berhenti sekat tu dulu. Cerita tu agak panjang pula lah. Kena tahu sejarah sikit-sikit dia. Menikah. Rasulullah menikah dengan Sayyidina Khadijah. Sayyidina Khadijah umur dia 40 tahun. Rasulullah baru 25 tahun. Berarti tikah dalam 15 tahun ni. 15 tahun Sayyidina Khadijah lebih tua usia daripada Rasulullah. Tetapi Sayyidina Khadijah ni jutawe di Mekah. Semua harta orang Mekah adalah harta Sayyidina Khadijah. Semua orang nak nego mari butel dengan Sayyidina Khadijah. Nak buka pak kedai rocik pergi butel. Nak buka kedai kain pergi butel harta dengan Rasulullah dengan Sayyidina Khadijah. Maka apabila lagu tu Sayyidina Khadijah ni pernah berkahwin 2 kali dah sebelum Rasulullah nikah dengan Rasulullah. Dan dapat anak tiri. Rasulullah dapat ada anak tiri. Anak dengan anak Sayyidina Khadijah. Ada anak tiri dia. Tetapi sekalipun umur 40. Tapi body supa 18 tahun. Tengok. Orang kaya. Kalau orang sesak, dia makan kunyit tu. Nak suruh putih. Tumbuk makan kunyit sendiri. Kalau orang kaya ni. Pehe-pehe sendiri deh. Kedudukan dia lagu mana. Sekalipun ulama kata usia 40 tahun tetapi seperti 18 tahun.
Ha tu. Ada orang kata mustahil Rasulullah nikah salah menurut kajiannya. Rasulullah nikah dak bukan Sayyidina Khadijah umur 40 tahun. Dak dak. Muktamad dan banyak dalam kitab-kitab sirah tidak sarah menyebut cerita hak makruh tulah ni. Umur 25 Rasulullah dan usia Sayyidina Khadijah dah 40 tahun. Ha tu cerita dia lepas ni kita ayat cerita pula minggu depan kau gapo dia. Cerita Rasulullah jumpa dengan Sayyidina Khadijah. Oh cerita ni enggak koyak belanja air liulah. Kalau dengar cerita ni, tak boleh jalan lah duk main belanja dia. Tak boleh nak kecek dah hamba jadi belanja. Nama cerita Sayyidina Rasulullah dengan Sayyidina Khadijah. Tak ada lah perempuan pertama Rasulullah kenal dalam hidup dia. Oh tu, Sayyidina Khadijah ni. Ah cerita tak boleh habis modal hamba main grup. Nama kali habis modal tak boleh cerita. Nama jeng juga lah. Jeng. Ah ada soalan? Ada soalan ke? Jadi cerita-cerita lagu ni kalau itu ingat boleh buat klik ayat cerita ke anak-anak pula. Nah, tak rugi. Dok saja pada dok buat cerita Nur Hasyim Nur Haliza boleh anak dok ni. Apa kaitannya dengan email kita? Nya kalau tak tahu jadi kupu ke dok? Tengok. Ni kau dah tok ke? Minat dok cerita. Iya pula mengajar kepada anak-anak dia. Kau tua sendiri bersungguh. Gigi tak ada dok. Tengok. Cerita tu gak tapi kalau suruh mengatik 10 tu jenera dah. Tu bi Elio tu. Nama. Tapi kalau suruh buah, kalau bawel panggil ni neh. Bawel serah kau gapo dia. Nama. Oh tak ada apalah. Sejer tak apa lagi. Nama. Pada baik ayat cerita lagu ni. Atau mok nak ayat cerita, cerita Nabi. Nama. Nabi lahir. Bila Nabi lahir mok? Tak ingat. Ah sudah. Saat ni suruh ingat. Lepas tu ayah dia meninggal bila? Ah sudah. Saat ni rasa tulis. Oh tak ingat hal ni masalah buat kita ni. Ngaji. Oh sedap. Oh sedap. Ping dok terangkat aku ni. Oh. Kelip tak ingat. Oh rasa macam ingat saat ni. Oh tak ingat ni. Dia mana eh. Oh, tahu mek pun tak ingat dok. Ah sudah lah. Mek dok ingat cara nak buat gori pisah. Ingat. Oh cekak sungguh. Cerita Nabi. Dua kali lekok tak ingat dah. Jeng gitu. Nah. Oh. Ah. Ah. Suhaibah tak lama. Tak lama Suhaibah. Tapi antara orang menyusul Rasulullah ni ramai. Suhaibah Islamiyah, Salimatus Sa'diyah, apa dia lagi? Ada 2-3 orang lagi. Mana nyusu sebentar, patut dia tak peralah. Hak duduk lamanya dengan Sayyidina Halimatus Sa'diyah. Hak tu duduk lama, siapa duduk dengan dia lah dalam 4 tahun. Hak lain nyusu sebentar, tu tradisi orang Arab. Nyusu sebentar maknanya tak duduk lama lah. Mak dia sendiri menyusu Suhaibah Islamiyah. Oh pas apa dia tak ingat nama. Ada 2-3 orang juga Rasulullah menyusu ni nah. Tapi hodok lama dengan Sayyidina Halimatus Sa'diyah. Ah ada soalan? Ah, lagu mana kita nak rasa saya ke Nabi? Okey. Lagu mana kita nak suruh saya ke tok laki kita? Kita kena ada cara deh. Nama kita teringat jasa-jasa dia. Dia tengah panah pergi cari piti sama seria. Wah, gelik laut kita. Kita pun teringat ke dia. Allah, saya juga tak lelaki hamba. Muka macam nyepak pun. Macam nyepak lah. Tapi Allah, kita kena ingat jasa dia deh. Kita apabila teringat jasa dia jadi saya selalu. Allah teringat ke mak kita dulu. Allah susah-susah hatta kita ngaji sekolah. Hujan mak buat kita hatta lagi. Sejak sejuk ketar dia. Teringat ke dia, saya selalu. Kena baca banyak cerita Nabi. Jangan buatlah kata nak saya lagu mana. Kalau kita tak tahu jasa dia kita. Kalau kita tahu pengorbanan dia baru rasa Allah dah. Ambalah ni duduk sedap lagu ni. Kalau Islam agak syurga lah kita. Siapa dia bawa mari ngajar Islam. Nabi Muhammad mari gini-gini. Banyak baca sejarah dia. Hadir dengar cerita-cerita. Tanya-tanya maklid. Tanya-tanya maklid. Kau redok kita mengenai Nabi. Gi dengar. Baru perasaan Allah rasa berjasanya lah. Hamba semaya kerana dia. Dia ni. Ni tak pernah dengar cerita. Lagu mana kita nak rasa dia tu berjasa kepada kita. Lagu mana nak timbul perasaan saya kepada dia. Ingat eh. Orang Tino ni kalau dia saya lelaki selain daripada suami dia. Haram. Deraka dia. Khianat dia kepada suami. Kecuali seorang lelaki kepada Nabi Muhammad. Tak apa. Jadi kalau Nabi Muhammad ada gambar. Contohnya tak ada gambar Rasulullah dia. Tak ada gambar. Bini kita selit gambar Rasulullah dalam beg duit dia. Tak usah nak marah. Suruh selit 10. Selit atas dahi pun tak apa. Berarti saya kepada Rasulullah, suami tak payah cemburu. Saya kepada orang lain, ha baru nak marah. Eh. Jadi cara yang paling itunya adalah kita banyak baca cerita-cerita Nabi.
cerita jasa dia, pengorbanan dia kepada kita ni. Banyaklah. Macam-macam lah ni buku-buku. Belilah buku bahasa Melayu ni. Antara hikmah bapa ambo beli baca buku ni bukan Jawi, beli boleh bahasa ni. Bahasa Rumi ni sebab ramai boleh baca. Jadi klik ni boleh baca dah, jangan selit tepi dinding, pakai link selalu. Ni sebab apa ambo pilih betul bahasa Melayu sebab boleh baca. Boleh lepas ni balik baca sejarah cerita-cerita dia secara ringkas. Lepas tu di samping tu banyak selawat kepada Nabi. Banyak selawat kepada Nabi. Kerana keedah dia banyak sebut, itulah banyak ingat. Kita kalau teringat ke sore, dia tengah makan jenak. Tengah makan sambal, berair putih mata, oh dia teringat ke jenak. Tengah minum air, mandi pun jenak. Jenak, apa-apa? Banyak ingat, banyak sebut. Kita kata kita ingat ke Nabi. Berapa kali kita sebut nama Nabi dalam hari-hari? Sapa 1,000 kali sehari? Ulama kata paling kurang 300 kali sehari. Paling kurang. Orang-orang biasa, ibu-ibu kena ada lah sebeh. Ni tak ada sebeh. Tunggu orang klik Mekah, wih hadiah. Kau plastik warna hijau je tak ngatasi. Keedah dia, kita kalau nak selawat, nak berzikir, kena cari kakah-kakah dia. Kita nak masuk reti pula, cari puyuk, cari pressure cooker, cari begonis. Apa? Sebab nak masuk. Ni alat-alat untuk masuk. Alat-alat untuk berzikir ada beli ke tidak? Sebeh-sebeh kau kata dia. Ni tunggu orang alik klik haji. Klik haji pula, wih pakai pah putuh. Orang murah tak si beli sikit pun. RM5 tak si beli sebeh. Beli orang comel-comel sebeh. Bubuh dah lebih tangan kita kau sakut rumah. Untuk kegunaan kita. Kegunaan apa? Untuk berzikir. Ada orang zikir pakai puyuk. Sebutih subhanallah. Ada pakai puyuk. Puyuk ni untuk masuk. Jadi alat zikir ni ada-adalah. Belilah. Pressure cooker beli. Dekat RM900. Nama? Orang jenama kau ni. Beli 3 butir. Botok pala tak lagi. Bukan masuk. Masuk singgir ya. Pressure cooker tu kawan tu kata, oh hari ni boleh makan nasi arak lah kita. Apa? Bubuh dalam mari. Siap pesek. Jangan buka. Karak. Nampak? Jangan duduk situ lah. Pesek kau anak-anak. Ingat nak masuk nasi arak kau gabar dia. Tak masuk pun. Singgah ikan tu daripada muda pak tua. Muka supaya ikan layu pok dia. Muka. Nampak? Oh punah jalan. Bagi lagu tu kita beli ratu-ratu. Sebeh. Biar ada pengorbanan. Ingat tu hebaya. Tu hebaya. Kita beli sebeh ni tu hebaya. Kita beli kain kano untuk semayang. Ni kain kano biti sawah atas ni. Bang tak sekira. Orang semayang sebelah dia. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat jamu hidung kat betul. Macung tiba-tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kau hampir yang ni nak baca. No. Dah bau sengah kat betul. Dekat. Jangan buat lagu tu pakai ibadat tu. Hebaya. Telekung kita beli 200. Cekak tak boleh beli kain kano. Sekali ya beli, bukan beli tiap-tiap hari. Telekung ni tiap-tiap minggu pergi pasar tani. Cekak beli. No. Siapa kat betul tu kenal dah. Cakap ni mari tu lah. Sengih tu. Kain kano belilah. Sejadah-sejadah tempat ibadat kita. Beli hok tebal-tebal sikit. Ni tunggu orang Mekah macam. Takut ada orang nak istiqah lah. Sejadah-sejadah. Jangan tahak tu kat kita. Jangan buat foto dulu lagu tu. Malu tu eh. Kalau tu saya tanya. Benda lain boleh beli. Kasut 200-300. Tak kaki. Jirik pulak dengan apa-apa pasir. Takkan tak boleh beli kain-kain. Sejak sebeh kau sebutin ni. Tu yang bayar ingat. Semakin bayar kita bayar mahal. Tu yang bayar mahal. Ingat tu yang tak tipu kita. Tu yang bayar 700 kali ganda. Contohnya kita beli sebeh lah. Sebeh harga 100 contohnya. Tu yang bayar 700 kali ganda. Berapa? 700 kosong jadi 4 butir. 70 ribu tu yang bayar. 70 ribu. 70 ribu deh. 100 kali 100. Jadi pening selalu. Matematik tu jadi tok guru pondok ya kita. Tak jadi accountant. Jadi masalah lagu ni. Jadi mengira jadi pening lagu. Lebih kurang lah kita kata 70 ribu. 70 ribu. Kita waktu ambil 100 ke sebeh 70 ribu tu hebatnya. Masuk dalam account kita. Direct masuk account akhirat kita. Akhirat kita boleh tengok mana ya Rasulullah, ya Allah ya Tuhanku, mana malaikat ambil beli sebeh 70 100. Mana? Ni account demo 70 ribu. Apa tak sampai 70 ribu? Ni 60 ribu. Demo tak ikhlas sikit. 60 ribu jadilah. Allah boleh 60 ribu jadilah. Pada tak boleh langsung. Kenapa? Tak apa. Lagu tu. Ada soalan? Ada soalan lagi? Tak ada. Beda. Wallahu a'lam. Jadi ada masalah rumah kau dia tulis di kertas. Dalam buku ni biar ada kertas khusus macam. Jadi kita nak catik soalan kau kau teringat rumah ada soalan tulis.
Tulis. Ha, mana buku? Buku kitab tu? Ada soalan. Boleh buih selalu. Nyatak nyatak pakai ID. Ya tanya lagi tiba-tiba. Kita dah teringat kata nak beli iPad ni, nak pergi DIY. Lepas ni nak pergi dari situ. Tak ada nak tanya soalan. Tak mari sungguh. Nak tanya soalan lagu tu. Siapa-siapa dia pun tak mari soalan lagu tu deh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah makhtimah nabi sunnah khatimah Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.